Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih uh, karena sudah diundang bersama uh, narsum lain yang luar biasa. Karena tadi dari perspektif hukum sudah dijelaskan panjang lebar oleh uh, Pak STS, kemudian dari sisi HAM sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Taufan, maka saya uh, ada tambahan sedikit saja yang yang belum sempat di uh, explore tadi ya. Jadi, uh, pasca label teroris itu uh, sudah Awalnya, itu saya perhatikan, ya, dari teman-teman dari, uh, Papua ini yang sipil, ya, baik di uh, grup chat grup gitu, kemudian dari media sosial. Itu sipil, tuh, juga merasa sakit hati, sangat sakit hati, baru uh, dua tahun lalu di Monyet, di Labeli Monyet, sekarang di Labeli Teroris, gitu. Jadi, kayak ibaratnya tidak dianggap manusia oleh NKRI, nah. Jadi uh, kemudian uh, sudah sudah muncul ya ini belum satu minggu tapi sudah muncul uh, insiden diskriminasi. Jadi di Bali itu di asrama mahasiswa Papua di Bali itu di sekitaran area uh, asrama mereka setidaknya ada 10 poster yang melebri anak-anak Papua ini sebagai teroris. Nah jadi ini bahaya sekali uh, karena kalau e, berkaca pada peristiwa e, Papua meledak 2019 itu kan ribuan mahasiswa Papua sampai pulang ke Papua karena merasa e, karena ya itulah karena e, kerusuhan waktu itu ya karena tensinya tinggi dan juga sakit hati karena di Katen Monyet. Nah e, jadi sama seperti pandangan e, Semonar narsum yaitu itu e, prediksi saya itu pelanggaran HAM akan makin meningkat. Ke, karena label teroris ini. Kenapa? Karena di hampir semua di hampir semua kasus kriminalisasi atau kasus uh, apa yang uh, politik ya, itu hampir semua tuh terjadi pelanggaran prosedur hukum acara pidana dalam proses penangkapan, penahanan itu semua ada 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 apa uh, uh, prosedur yang tidak tepat gitu apalagi kalau pakai uh, hukum acara terorisme yang mana itu uh, apa lebih lebih apa ya ibaratnya ini akan ada semacam license to kill yang baru di Papua yang mana ini uh, selama ini aktor pelanggaran HAM di Papua yaitu aparat TNI dan Polri itu kan sudah impunitas impunitas kemudian eh, ini dapat license to kill yang baru gitu Uh, itu jadi ada ada pembenaran pembenaran lagi yang mana selama ini sudah banyak ya sipil yang ditembak mati itu dituduh sebagai OPM. Nah sekarang apalagi kalau teroris semua yang uh, gampang banget dicap teroris, uh, uh, jadi itu kenapa akan uh, meningkat ya meningkat pesat uh, pelanggaran ham di, uh, uh, di di Papua. Nah kemudian uh, poin saya berikutnya adalah bahwa label teroris ini menutup pintu upaya-upaya jalan damai ini ibaratnya pemerintah Jakarta udah nutup pintu deklarasi udah perang aja gitu. Udah tidak ada lagi jalan damai untuk Papua gitu. Jadi ketika melabeli KKB di di Papua sebagai teroris betul bahwa ada KKB di Papua itu yang siluman kita tidak tahu siapa gitu ada ada kasus-kasus kekerasan yang di mana TPNPB Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat tidak mengakui itu perbuatan mereka nah jadi ini siapa itu ada juga tidak ada yang hitam putih di Papua tidak Uh, kalau pelakunya bukan A, maka itu B, itu tidak ada seperti itu. Nah, tapi dalam konteks ini, sepertinya yang disasar oleh pemerintah adalah yang TPNPB. Jadi, saya uh, mungkin bicara sedikit tentang background, karena kan untuk memahami suatu masalah, ya, kita harus tahu dulu ini barang apa yang sedang kita bicarakan. Jadi, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat itu, TPNPB, itu adalah salah satu organisasi perjuangan kemerdekaan tertua di dunia, salah satu yang tertua di dunia, itu mereka sudah ada open sudah ada sejak tahun 60an, kemudian di mereka punya konstitusi itu dideklarasikan tahun 71. Nah jadi itu sudah lama sekali dan jelas itu motifnya yang tadi sudah disebut Pak STS juga yaitu penentuan nasib sendiri. Nah. Kemudian yang yang selama ini disasar itu adalah TNI Polri, kemudian Freeport biasanya. Nah sebulan belakangan dua bulan belakangan ini kita dikagetkan ada penembakan terhadap guru. Jadi ini juga shock ya kalau saya perhatikan di kalangan orang Papua karena biasanya guru dan dokter itu adalah dua profesi yang amat sangat dihargai, disayang, di, dihormati. Jadi Ibaratnya ini eskalasi kekerasan di Papua sudah makin parah hingga ada pergeseran antropologi. Kaget, ini kenapa sampai ada guru ditembak? Nah, Dewan Gereja Papua itu sudah mengeluarkan uh, pasca penembakan tersebut yang meminta untuk meminta supaya dinas pendidikan Papua mereview MOU bersama TNI yang memperbolehkan TNI mengajar di sekolah. Mengajar ini sebenarnya kalau misalnya saya lihat dari akun uh, Kodam Cendrawasih itu sebenarnya indoktrinasi juga, gitu. Jadi, tidak murni mengajar, tapi ada kepentingan indoktrinasi di situ. Yang kemudian, karena TNI hadir di sekolah, itu membahayakan guru-guru sipil, gitu. Nah, jadi, seperti yang tadi juga sudah uh, sempat disebut, Pak STS juga. Jadi, uh, TPNPB ini, ketika menembak yang guru dan tukang ojek, itu tidak serta-merta uh, sporadis. Tapi dituduh sebagai mata-mata, dituduh sebagai TNI yang menyamar, jadi ada background alasannya. Itu, itu bukan pembenaran, maksudnya saya bukan membenarkan kejadian itu, tapi background kita harus pahami dulu. Nah, kemudian kalau yang tukang ojek, kenapa sering disasar di Papua? Sudah pengetahuan umum, bukan rahasia umum lagi, ya, tapi sudah pengetahuan umum di Papua, kalau tukang ojek itu banyak yang intel di Papua. Ini bisa cek ke semua orang Papua di sini. Nah, jadi itu kenapa mereka sering dituduh sebagai tani yang menyamar ya karena pengetahuan umumnya memang seperti itu gitu. Nah, tapi balik lagi ya semua nyawa semua darah yang tumpah di Papua itu sama nilainya, mau itu sipil, OPM, TNI, Polri. Kadang tuh saya juga sebenarnya sedih kalau ngelihat yang TNI kemudian brimob yang meninggal itu saya juga sedih karena kenapa? Karena ini adalah prajurit-prajurit TNI yang kecil gitu, ibaratnya pion. Dia jadi meninggal karena ketidakmampuan bos-bosnya ini peninggi-pendingi elit TNI, elit negara yang tua-tua ibaratnya besar-besar tidak mampu menyelesaikan konflik Papua. Kemudian kecil-kecil ini diturun ke diturunkan ke Papua jadi meninggal gitu. Itu kan sebenarnya menyedihkan gitu. Nah, jadi sekali lagi semua nyawa itu sama nilainya dan sudah cukup darah yang tumpah di Papua. Nah, poin terakhir saya adalah sebenarnya kalau misal kita berkaca nih Uh, jadi di masa Jokowi ini justru makin banyak ya uh, uh, apa militer tambahan yang diturunkan ke Papua dan terutama makin eskalasi ini udah jadi konflik di Papua ini udah meningkat jadi konflik bersenjata menurut hukum uh, sesuai dengan hukum humaniter. Nah pertanyaannya kenapa ketika dua setengah tahun terakhir ini di mana pemerintah Indonesia mengirimkan begitu banyak uh, aparat tambahan tapi kenapa di saat yang sama TPNPB makin kuat gitu. Itu pertanyaannya. Itu kan berarti pendekatannya sudah salah dan gagal. Itu sudah gagal tapi kenapa diulang terus? Sehingga makin banyak lagi yang meninggal-meninggal yang gitu. Nah, jadi sudah uh, dan kemudian uh, pelabelan terorisme ini sebenarnya bagi saya itu adalah bentuk keputusasaan Jakarta ya yang udah tidak kompeten Kemudian putus asa, udah deh dilabeli aja teroris. Tapi ini membuat masalah baru. Nah begitu. Nah, nah uh, 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 sedikit ya uh, tadi saya sempat singgung kenapa malah makin kuat TPNPB, padahal militer yang diturunkan sudah makin banyak. Nah itu sebenarnya salah satu faktornya. Karena saat ini ada setidaknya minimal 40.000 ribu pengungsi internal di Papua akibat konflik bersenjata. Ini ini sudah kami masyarakat sipil laporkan ke PBB ya. Dan PBB ini ada sudah bertanya ke eh, apa namanya pemerintah Indonesia yang harus dijawab di sesi UPR nanti Universal Periodic Review itu salah satunya tentang begitu banyaknya pengungsi internal Papua saat ini. Nah jadi eh, salah satu kenapa makin kuat ini adalah karena remaja-remaja dan uh, apa anak-anak muda yang pengungsi ini ditelantarkan negara, kemudian mereka menjadi korban bersenjata, mereka melihat uh, generasi uh, apa atas yang menjadi korban uh, operasi militer, ini semua kita semua sedang menyaksikan lingkaran kekerasannya sudah lahir lagi gitu sudah lahir generasi baru ini adalah generasi generasi opm TPNPB yang baru ini sedang sedang diciptakan ini saat ini dengan uh, apa puluhan ribu pengungsi yang ditantarkan itu kemudian menjadi dendam yang baru tidak selesai tidak selesai selesai gitu makanya ini harus segera uh, apa uh, uh, dicari gitu jalan damainya bagaimana yang tadi sudah disampaikan pak Taufan itu sudah komprehensif ya. Untuk resolusi damai. Terakhir penutup dari saya. Jadi ketika saya saya sebenarnya apresiasi langkah pemerintah Indonesia untuk berani leading untuk perdamaian di Myanmar. Berani leading itu itu sangat bagus sekali. Dan, dan sebenarnya itu gitu contoh negara. Jadi jangan sensi ketika negara lain bicara soal angkat bicara soal hampapok karena Indonesia sebenarnya juga mempraktekkan itu gitu. Nah kemudian Pak Jokowi mengumumkan lima yang apa konsensus untuk Myanmar itu, yang mana itu adalah. Yang masyarakat sipil suarakan selama ini untuk Papua Jokowi bisa bicara begitu untuk Myanmar Tapi kenapa tidak bisa untuk orang Papua sendiri gitu e, Yaitu misalnya bebaskan tanan politik Kemudian deeskalasi kekuatan militer Kemudian tempuh dialog damai Itu yang kami minta selama ini gitu Jadi e, mohon Pak Jokowi ya e, Bisa seperti itu keluar Kenapa tidak bisa begitu juga untuk ke dalam gitu itu dari tambahan sedikit dari saya, terima kasih.